Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Misar Abed. Video kali ini saya akan memberikan contoh pakan ayam untuk ayam Bangkok. Bahan-bahannya adalah uut atau dedek atau kulit gabah yang dihaluskan. Lalu saya pakai pur. Kebetulan pur yang saya pakai itu pur 511, lebih banyak mengandung protein dan vitamin. Ada nasi, tapi jangan nasi basi. Kalau basi dicuci dulu teman-teman, biar nggak asam. Kebetulan nasi saya dapat dari sisa-sisa catering di tempat kerja saya. Lalu ada air hangat secukupnya biar makanannya tetap hangat. Kalau hangat kan enak. Karena saya adalah pecinta ayam. I love you, babe. I love you. Oke, langsung saja kita buat contoh pakan ayamnya. Pur secukupnya kita masukkan ke dalam wadah atau tempatnya. Kita campur dengan dedek, uut atau kulit padi yang telah dihaluskan teman-teman. Juga secukupnya aja, sesuai dengan jumlah ayam kalau bisa. Lalu kita campur air hangat teman-teman, air hangat biar makanannya dalam keadaan hangat. Kalau hangat itu enak. Lalu kita aduk-aduk dulu sampai rata teman-teman, diaduk-aduk sampai rata. Pemberian air ini diusahakan jangan terlalu banyak, karena kalau banyak akan mengakibatkan makanannya jadi encer. Kalau encer itu gak enak teman-teman. Aduk terus sampai rata, sampai benar-benar rata. Setelah itu baru kita masukin nasinya teman-teman. Diaduk teman-teman. Kalau semuanya sudah larut, sudah rata, sudah tercampur dengan rata, ini udah siap untuk kita kasih buat ke ayam-ayam kesayangan kita. Nah, ini terbukti si Inces doyan banget ya sama makanan ini. Tuh, si Mimin juga goyan banget ya. Emang lagi lapar kayaknya ini si Mimin. Pemberian makan ini saya berikan 2 kali dalam sehari, pagi dan menjelang sore. Terlihat jelas ayam-ayam saya semuanya nampak sehat. Badannya besar-besar, termasuk si Rawel ini doyan banget ya.
Nah, ini juga sama teman-teman, si Mimin doyan banget ya makannya. Ini mirip sekali dengan ayamnya Bang Ruby Pakoy. Terima kasih Bang Ruby untuk inspirasinya. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk video Misal Rabbit berikutnya. Stay tune terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.